Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan satu panggilan khusus dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ambil renungan dalam Yohanes 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Kata-kata ini adalah ketika saudara mereka Lazarus yang sakit itu, dan guru itu datang ke tempat mereka dan mengabarkan bahwa Lazarus sudah meninggal. Dan saudara-saudara, kata Maria tadi, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ini memiliki pengertian yang luar biasa, dan termasuk saya merasakan bahwa itu adalah panggilan kepada saya, di mana saya adalah murid Kristus. Guru ada di sana dan memanggil engkau. Maksudnya yang pertama bahwa guru memanggilmu untuk diselamatkan, agar bagi siapapun yang menerima Yesus Kristus pasti selamat. Karena guru menyiapkan air bagi kehidupan Anda yang haus, datanglah kepada Yesus Kristus. Karena air itu sendiri adalah sumber kehidupan. Tanpa air tidak ada hidup, saudara. Dan yang kedua, yang kelaparan, agar datang kepada Yesus Kristus. Karena dia memanggil saya dan Anda semua. Saudara harus segera datang untuk makan makanan rohani itu. Karena kita tidak makan dari nasi, dari roti saja. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah makanan rohani kita. Orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang yang tidak mengenal pengajaran Tuhan, orang yang tidak mengenal Alkitab, dia adalah mayat yang masih hidup. Yang ketiga, orang yang diselamatkan itu adalah mereka yang mau datang semuanya kepada Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Saudara, untuk memberikan hidup kepada Tuhan ini, kita harus datang kepada dia dan menerima air hidup itu dengan cuma-cuma. Akhirnya firman Tuhan ini akan menggerakkan seluruh kehidupan kita, seluruh panca indera kita, organ tubuh kita, untuk melihat kebenaran yang lebih besar lagi. Yang kedua, guru memanggilmu untuk dipisahkan. Dia memisahkan kita, itu pasti dengan janji. Siapapun yang meninggalkan bapak ibunya, harta kekayaannya untuk mengikuti aku, akan diganti 100 kali lipat. Itu janjinya, dan itu pasti, asal kita percaya. Dan yang ketiga, guru memanggilmu untuk bersekutu. Bersekutu dengan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3 itu sangat dijelaskan lagi bagaimana kita bersatu bersama Tuhan Yesus Kristus dan Bapa yang akan memberkati hidup kita. Dan bersekutu dengan sesama kawan seiman, komsel dengan teman seiman, untuk saling menguatkan, karena begitu berat tantangan dan hal yang akan kita hadapi nanti. Yang keempat yang kita renungkan adalah bahwa guru memanggilmu untuk jaminan. Tidak ada jaminan yang lebih daripada jaminan Tuhan Yesus Kristus, bahwa siapapun yang percaya kepada dia tidak pernah dipermalukan. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak pernah dikecewakan. Saya tidak pernah kecewa sedikit pun. Apa keputusan yang saya terima sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, mula-mula saya tidak
pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh, rasain lu masuk penjara. Oh, gak ada urusannya dengan kecewa kepada Tuhan. Masuk penjara. Itu kan bonus. Itu kan upah. Itu adalah bagian dari janji Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya akan mengalami penderitaan. Dan itu sekalipun bukan untuk mengecewakan kita. Tetapi agar bisa lebih kokoh apa yang terjadi atas kita. Tuhan tidak pernah membuat sia-sia di dalam hidup kita. Guru ada di sana dan memanggilmu. Kita berdoa. Di hadapan kebesaran dan kemuliaanmu kami telah mendengar firman ini. Dan engkau yang memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya setiap langkah yang kami lakukan. Kami melangkah bersama engkau. Dan biarlah firman yang kami dengar sekarang telah menjadi rema di dalam tubuh kami, kehidupan kami, untuk menatap dunia yang lebih maju ke depan. Terima kasih. Haleluya. Amen.